depan Pertamina Bima. Ini penampakan laut di depan Pertamina Bima. Ini entah kapal tankinya yang bocor. Apa sih ini, Kak? Atau apa, nggak tahu juga, Bu. Ini kayak rupa agar-agar, rupa puding. Sahabat Bojo Insight, kita kembali menyiarkan langsung. Saya sekarang tengah berada di booth yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima, dan kami keliling ingin memantau sejauh mana dan seberapa luaskah dampak dari tercemarnya limbah yang ada di sekitaran sini. Ini masih di wilayah Pantai Lawata, dan tadi ada informasi terbaru yang masuk, ada semburan minyak konon, makanya kami ingin memastikan. Nah, ini seru sekali. Kalau dilihat dari jauh, ini seperti halnya pasir-pasir yang ada di gurun pasir ya. Saya awalnya menduga kiriman dari Terima Kasih Para Netizen, menduga awalnya adalah pasir yang ada di sekitaran pantai. Namun ternyata ini adalah limbah. Parah sekali. Nah, ini sudah kayak minyak. Nah, fenomena ini, bak kembali apa sebenarnya fenomena ini yang terjadi.